Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memiliki TV Polytron 21 in dengan gejala kerusakan layar menyempit di bagian kanan dan kiri. Uniknya, tampilan gambar pada layar menyempitnya itu tidak linear atau tidak sejajar. Oke, kita lihat penampakannya seperti apa. Saya hidupkan TV-nya. Nah, bisa diperhatikan pada layar. Di sini, penyempitan gambar antara layar bagian atas dan bagian bawah tidak sejajar atau tidak sama. Untuk bagian bawah, terlihat sedikit lebih lebar area penyempitan gambarnya dibanding pada bagian atas. Kerusakan gambar menyempit kiri dan kanan biasanya terletak di area rangkaian horizontal. Entah itu ada kapasitor resonan yang nilainya berubah, sinyal horizontal mengalami intervensi seperti hilangnya sinyal AFT, atau sinyal ini tidak terhubung ke microcontroller atau IC Chroma, atau bisa juga sirkuit E dan W atau rangkaian East dan West. Namun di sini, jenis kerusakan seperti ini, berdasarkan pengalaman saya, ini lebih sering diakibatkan oleh defleksi yoke pada kumparan horizontal ada yang putus, atau bisa juga kumparannya terbakar, dan lapisan email pada kawat tembaga hilang, yang kemudian mengakibatkan terjadinya short antara lilitannya. Maka dari itu, kita langsung saja ganti yoke dengan yang baru, dan kebetulan stok spare partnya ada. Kumparan defleksi yoke sudah ganti dengan yang baru. Mari kita coba nyalakan. Dan hasilnya, gambar kembali normal. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.